Halo semuanya, keseruan pertemanan itu kita yang ciptain bro. Dan kali ini banyak keseruan yang kita akan ciptakan. Salah satunya momen bersama Paija Story. Selamat datang kembali guys bersama Paija Story. Channel informasi, hiburan, dan lain-lain. Semoga video ini dapat bermanfaat ya guys buat teman-teman semua. Oke, next. Kita sekarang mau eksplor Curug Cipinang bro, yang gak kalah seru dan bagusnya dengan curug dan air terjun lainnya. Masih di lokasi Kabupaten Tasikmalaya ya guys, tepatnya berada di alamat Tanjung Jaya, Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, bagaimana trek dan keseruannya? Terus ikuti ya. Oke, teman-teman, jadi untuk menuju alamat Curug Cipinaha ini ada dua jalur. Yang pertama, kalau dari kota Tasikmalaya, teman-teman bisa arah dari jalur 12 atau bisa langsung jalan menuju Manunjaya. Nah, kali ini untuk perginya saya dari arah 12. Jadi teman-teman terus ikuti alur videonya. Nanti pokoknya setelah kita keluar dari Gobras, nanti belok kanan untuk arah Sarompana, itu nanti ada belok kiri. Nah, sampai di sini pokoknya teman-teman terus ikuti aja ya biar gak salah jalur. Oke, kita istirahat dulu ya. Oke guys, kita sekarang sudah di pertengahan perjalanan menuju Curug Cipinaha. Tunggu keindahannya. Paija Story, my trip, my hunt. Saksikan terus perjalanannya bersama Paija Story, my trip, my hunt. Banyak juga ya warga yang menyambut kita. Oke, saya lanjutin. Jadi sekali lagi saya jalurnya dari arah Gobras dan kuahnya nanti saya akan liatin ke jalur Manunjaya. Pokoknya teman-teman bebas, yang penting nanti arahnya ke sini ya guys. Nah, untuk perjalanannya sendiri kalau dari arah titik awal kota Tasik itu sekitar 1,5 jam lah bro ya. Kalau sudah di lokasi pas mau menuju lokasi ini itu ada sekitar 45 menit lah guys. Cuman treknya tidak enak, hanya 5 menit udah sampai. Oke, jadi jalannya kalau pertama itu terus mungkin ya guys, terus turun jalannya sih lumayan bagus juga meskipun becek-becek, tapi masih tetap aman kok guys, masih enak di laluinya gitu. Tapi disaranin pakai motor aja ya, jangan pakai mobil. Nah, untuk di daerah ini jalannya licin banget, jadi teman-teman tetap harus hati-hati ya guys. Apalagi kalau malamnya udah hujan, mungkin sangat licin sekali. Nah, ini untuk pemandangan di sekitarnya ya, bagus sekali. Oke, sebentar lagi kita sampai ya bro. Nah, ini untuk trekkingnya, jadi lumayan nanjak juga, pokoknya nanjak turun dah seru banget. Apalagi buat trek motor cross ya. Oke, jadi kita kelewat ya, terlalu jauh, jadi kita harus balik lagi. Nah, jadi kita udah sampai guys, jadi di sini tempatnya. Nah, di sini ya,
Nah, untuk teman-teman biar motornya aman, teman-teman bisa simpan di rumah warga ya guys. Sekarang sudah sampai. Jadi tadi kelewat ya ke sana ke atas. Nah, sekarang kita mau lihat trackingnya. Bagaimana trackingnya? Terus ikuti ya. My trip, my adventure. Oke, lanjut. Jadi teman-teman bisa simpan di rumah warga ya, pokoknya enak kok, warganya menyambut dan teman-teman bisa kasih ongkos parkir aja sekedarnya aja ya, ya teman-teman bisa nyaman dan tenang. Oke, jadi ini treknya ya. Nah, trekkingnya turun nanti pulangnya nanjak. Enak sekali, pokoknya 3 menit kita udah sampai. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ya guys. Bagaimana keindahannya? My trip, my adventure. Inilah dia Curug Cipinang. Wuhuu, bagus sekali bro. Inilah dia tenaga dalam, haha. Kita lanjut goyang bro, jangan lupa bahagia, haha. My trip, my adventure. Oke, kita istirahat dulu, makan-makan dulu di sini ya. Dan kita lanjut untuk renang dulu, bro. Sudah ngetahan saya. Waduh. Airnya bersih sekali bro, enak pokoknya, mantap.
Mantap bro. Dan itulah barusan teman-teman keseruan kita, pertemanan dan persahabatan itu tidak bisa mengalahkan apapun bro, tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi teman-teman ayo ajakin dong ke sini, jangan lupa bahagia. Oke, kita lanjut. Jadi ini ya lokasi Cipinang. Kebetulan air tawarnya lumayan deras ya guys, tapi asik dibanding misalnya teman-teman pas kesini air terjunnya kecil. Jadi teman-teman kalau kesini jangan banyak pikiran, musim hujan atau musim kemarau kalau mau datang aja, nanti alam yang menyesuaikan. Nah untuk lokasinya lumayan luas ya guys, teman-teman bisa renang di sini juga, apapun bisa renang di bawah. Nanti akan saya lihatin ya. Ini juga bisa di tengah atau yang di sini terakhir ya, yang paling akhir. Dan kebetulan karena sangat keras, anginnya juga gede gitu ya, jadi kita renangnya di sini aja biar aman ya teman-teman. Dan untuk dagang atau penjual di sini nggak ada ya guys, jadi teman-teman disarankan membawa makanan dan minuman. Jadi teman-teman bisa persiapan dulu sebelum di sini ya, ya teman-teman nggak kelelahan gitu, soalnya di sini nggak ada pedagang. Jadi ini ya teman-teman, bagus sekali pokoknya. Dan selesai kesini alhamdulillah. Teman-teman harus hati-hati kalau jalan daerah sini karena licin banget ya guys jalannya, banyak lumutnya. Ini harus hati-hati. Terjunnya jadi ada dua ya guys, terbelah dua gitu, jadi kelihatan indah banget. Airnya tidak terlalu dingin guys, mantap pokoknya. Nah oke, kita kedatangan tamu, dari mana ini kita akan tanya ya guys, terus ikuti ya. Seru juga ya ada cewek-ceweknya, jadi mantap pokoknya. Jangan kalah sama cewek ini ya guys, mungkin bisa bawa juga pacarnya disini, temennya, kameramnya ya kesini. Pokoknya alam Kabupaten Tasikmalaya
Paja Story ya. My trip, my adventure. Oke, teman-teman, karena hari sudah mulai sore, sampai di sini dulu ya guys. Oke, teman-teman, demikian keseruan saya bersama tim Paija Story. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis bro. Sampai jumpa di review The Adventure selanjutnya. Terus season di Paija.